Jambore Pramuka Dunia 2023 yang berlangsung di Korea Selatan ditutup secara resmi dengan pertunjukan meriah di Stadion Piala Dunia di kota Seoul, Korea Selatan. Lebih dari 40.000 peserta World Scout Jambore 2023 berkumpul di Stadion Piala Dunia di kota Seoul untuk menghadiri acara penutupan Jambore Pramuka Dunia. Jambore Dunia mengalami kekacauan akibat cuaca buruk, gelombang panas dan badai yang melanda lokasi perkemahan di kawasan pesisir pantai selatan Korea. Para peserta Jambore Pramuka dievakuasi dari lokasi perkemahan ke kota Seoul setelah wilayah tersebut dilanda gelombang panas dan badai kanun. Dalam acara penutupan Jambore tampil sejumlah artis K-pop Korea, antara lain NCT, New Jeans, IVE, dan The Boys, serta yang lainnya. Pada acara penutupan Jambore, Perdana Menteri Korea Selatan, Han Duk-soo, menyatakan turut prihatin atas kesulitan yang dihadapi para peserta Jambore akibat gelombang panas dan badai sebagai dampak perubahan iklim global.